Apa kalian mau masuk dalam api neraka? Enggak kan? Jan, belum aman Jan. Biar aman, kita manfaatin Bang Ustadz aja. Aduh, bisa perang nih. Perang apa? Lu santai aja, Jal. Biasanya nih ya, Bang Untung kalau ketemu sama Wan Faruk, gak pernah akur, Jal. Wan, lu ngapain di sini? Lu ngerebut murid gua. Tuh kan. Jadi mereka yang tadi lo bilang ahli surga. Apa bang? Siapa yang nyerobot? Anda menjalankan kewajiban tugas Anda. Anda mengisi kajian. Nyerobot dari mana sih? Tapi mereka berdua ini murid gua, Wan. Murid antum dari mana? Antum tuh jangan ngejudge diri antum sendiri dong. Ngaco. Memang antum diakui sebagai guru apa? Kenapa jadi seperti ini, noh? Saya tidak tahu. Kita kabur saja sudah. Nanti dulu. Mau pergi-pergi aja. Ini belum ditutup. Tutup dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Murid-muridku, kajian ustaz belum dimulai. Kok udah ditutup aja, murid-muridku. Ya Allah, ya Rabb. Jangan serobot lu. Si antum jangan serobot ngaku-ngaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu berdua jangan bikin keributan lagi. Siap, Bang. Kita enggak bakalan bikin ribut lagi, Bang. Permisi, Bang. Yuk, Jan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Si Umam, Saudara. Kenapa kau masih masukin dua orang itu ke sini? Gua curiga, Man. Siapa orang yang ada di belakang mereka? Gua akan awasi. Kakak Su! Si Umama Kiki, bukannya kau lagi ngaji sama Wan Faruk? Sudah selesai dengan cepat. Wan Faruk sama Pak Ustadz berantem. Si Umama... Astagfirullahaladzim. Emang iya kok. Napa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Sad, Bang Baruk. Nah, yang ini enggak apa-apa dia jadi murid-murid antum. Alah Bu, ana permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdua beneran mau ngaji nih? Iya, Bang. Kita mau ngaji, Bang. Lam. Memangnya calon penghuni surga buat masuk surganya itu harus berebutan ya? Enggak juga sih, Jal. Tapi enggak semua calon penghuni surga caranya itu sama buat menuju surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, tadi Bang Ovi nitip pesan ke gua kalau Bang Ovi pulang dulu ke rumah, ada tamu katanya. Iya, Mbak. Tadi Bang Ovi juga udah nelfon gua. Oke. Okay. Yaudah ya, kita duluan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Coba kalau saya yang jadi suaminya, Jat. Jangan mulai lagi deh, Toh. Iya, Jat. Ayo pulang. Kamu lupain derere deh, Toh. Ikhlasin. Gagal mulu, katanya mau ikhlas. Iya, Jat. Ayo. Bang, kau mengingat sampai kapan begitu, Bang? Wah, nggak tahu, Dang. Mungkin sampai mangganya busuk. Atau insya Allah hatinya dibuka sama Allah biar dia bisa berbagi sama teman-teman dan siapa aja. Iya, Mang. Mamanta. Tolong bujuk, Mang. Kasihan. Dang, dia susah. Susah dibilangin. Udah, lu aja, Song. Iya, sih. Kong, daripada mangga itu mubajir, lebih baik dikupas aja.
bikin rujak, terus dimakan bareng-bareng, gitu. Ah, enggak. Untuk itu, muridku, sebagai orang yang beriman, kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Di api neraka itu tidak enak, muridku. Nanti kalian bisa disiksa, disetrika, dipanggang bolak-balik. Ih, ngeri! Apa kalian mau masuk ke dalam api neraka? Enggak, kan? Belum aman, Jan. Biar aman, kita manfaatin Bang Ustadz aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, muridku. Ustadz lagi tausiah, kalian pada ngobrol. Itu sama saja kalian tidak menghargai Ustadz, paham? Kita tuh lagi ngomongin ceramahnya Bang Ustadz. Mantap, Bang. Iya. Masa? Iya, Bang. Ceramah Bang Ustadz mantap. Mantap banget, Bang. Berarti kalian udah paham dong? Paham. Coba ulangi. Hah? Di setrika, dipanggang bolak-balik. Begitu kan, Bang San? Aduh, sambil ujungnya doang. Depannya enggak. Laura, mau tutup ya? Gue bantuin ya. Gak usah, Ndra. Oh, gitu. Tapi gue pengen bantuin lu, Ra. Aduh, gak usah. Saya bisa sendiri. Ya, makasih. Iya, yaudah. Nina, mau tutup warung ya? Iya, Ndra. Gue bantuin ya. Makasih, Ndra. Ya, kebetulan sih gue agak sedikit repot. Iya, sama-sama, Nin. Laura nggak mau dibantuin. Berangkat ya. Iya, Ndra. Mama, Keke, bantu saya tutup lapak. Is, saya sedang bisnis online, Kak Kasu. Kak Kasu aja. Iya. Ayeye, kau bantu, kau pun kakak itu tutup kios, nah. Iya, kalau hanya sekedar tutup lapak, itu pekerjaan yang mudah, toh. Kakak Boski bisa lakukan sendiri, nah. Sio, Mama. Man, gue cabut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeyen, Keke. Iha, Laura, kenapa kau lama sekali? Kita sudah menunggu kau dari tadi, nah. Kita jadi nunggu toh, Laura. Ush, jadi dong. Papeda Laut, jangan bawa pengaruh buruk buat Keke. Pengaruh apa ya? Saya tuh justru ngajak Keke bisnis, Bang Kirman. Iya, Kakak Su, bisnis online buat tambah-tambah uang Keke. Ah, suruh bantu tutup lapak malu. Serius. Kakak Su tidak jadi marah. Saya punya titipan nih dari Bang Michael. Buat kalian berdua. Tapi kerjain dulu tugasnya dari Bang Michael, baru kalian dapat ini.